platform. Tapi subscriber tak penting tu. Macam mana? Subscriber tak penting. Tak penting. Subscriber tak penting tu. Hai, assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Project Share. So guys, untuk video kali ni agak lain sikit sebab saya nak react satu potongan video ataupun satu video podcast yang menyentuh berkaitan dengan YouTube, dan saya mahu respon dan kongsikan ilmu berkaitan dengan sedikit penjelasan terhadap potongan podcast. Sebab kenapa saya tertarik untuk react benda ni? Sebab dia berkaitan dengan YouTube, gang. Saya takut bila orang yang nonton video dia ni ataupun podcast dia ni akan salah faham. Okay, podcast ni bagus sebenarnya. Banyak ilmu yang dia kongsikan, tapi ada satu part lah yang saya kurang, bukan tak suka tapi kurang bersetuju. Sebab saya menantikan penjelasan lebih dalam, iaitu berkaitan dengan satu podcaster dia temurama seorang YouTuber, dan ada beberapa point yang dia sentuh berkaitan dengan statement subscriber ni tidak penting. Okay, gang. Bila aku dengar benda tu, dia cakap subscriber tidak penting. Yes, memang betul. Ada situation yang mana subscriber ni tidak penting. Okay. Dan banyak juga situation yang mana subscriber ni agak penting dan sangat penting. Baik. Jadi, bila dia sentuh tu, saya setuju. Memang subscriber tidak penting. Tapi saya tunggu penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan, okay, part mana yang subscriber tu tidak penting. Sebab banyak part juga yang subscriber ni penting. Baik, kita nonton semula. Dengar semula apa yang dia sebut. Okay, podcaster ni bagus. Poin-poin dalam video dia memang sangat banyak ilmu. Tapi ini sahaja poin yang saya kurang bersetuju sikit lah. Dan perlu jelaskan kepada kawan-kawan YouTuber yang lain. Takut mereka terikut memahami bahawa subscriber ni langsung tidak penting. Baik, kita dengar. Sebab tu kalau kau tengok view kau, 80% bukan daripada follower kau, bukan daripada subscriber kau. Betul, yang part ni saya setuju dengan Zuki berkaitan dengan memang mostly yang tonton video kita ni adalah mereka yang tidak subscribe kita punya channel. Baik. Platform. Tapi subscriber tak penting tu. Macam mana? Subscriber tak penting. Tak penting. Subscriber tak penting. Ha, dia cakap. Apa yang aku belajar dari first channel yang paling berharga is jangan langsung kisah pasal subscriber. Betul. Sebab dia tak bantu langsung. Dia tak bantu langsung. Kan? Okay, statement dia berkaitan dengan jangan kisah langsung berkaitan dengan tentang subscriber, sebab subscriber tidak membantu langsung. Baik, dan saya tunggu lagi. Selepas tu dia tidak bagi penjelasan yang lebih lanjut, gang. Baik, by the way, benda ni, podcast ni adalah satu benda yang agak baik, yang mana Zuki banyak kongsi berkaitan dengan dunia YouTube. Ilmu korang boleh check out dia punya podcast. Banyak ilmu yang korang boleh dapat. Tapi yang poin ini sahaja yang saya agak kurang bersetuju sikit lah. Berkaitan dengan subscriber tidak penting, subscriber tidak membantu langsung. Baik. Yes. Pertama sekali saya akan bagi tahu lah part mana yang sebenarnya subscriber ni tidak penting dan subscriber ni penting. Okey. Saya mengharapkan ulasan lanjut daripada podcaster ni ataupun host ni untuk menjelaskan kepada penonton dia, audience dia, part mana yang tidak penting. Jadi, saya kurang setuju bahawa subscriber tu langsung tidak membantu, langsung tidak penting. Itu kenyataan yang agak kontradik lah. Dan satu lagi, kau cakap subscriber ni tidak penting, tapi kau tengah bercakap depan guest tetamu yang merupakan seorang YouTuber dan juga seorang YouTuber yang mempunyai almost 2 million subscriber, gang. Ha, kau cakap depan Zuki yang ada almost 2 juta subscriber, dan kau cakap subscriber ni langsung tidak membantu. Baik, jadi saya akan jelaskan beberapa situation lah di mana part subscriber ni penting dan mana part yang tidak penting. Baik, saya faham maksud podcaster ni. Subscriber ni betul, gang, tidak penting bila mana untuk mendapatkan income. Which is, income yang korang dapat melalui Google AdSense ataupun iklan di YouTube ni tidak dikira melalui berapa banyak kau punya subscriber. Kau ada 1 juta, 2 juta subscriber pun, tapi itu bukan faktor yang mempengaruhi korang punya income. Yang mempengaruhi korang punya income adalah berapa jumlah views yang korang dapat pada bulan itu, dan itulah yang akan dikira sebagai korang punya income. Ha, so kalau korang ada 1 juta, 2 juta subscriber pun tapi view korang kurang, baik, korang akan dapat kurang juga. Ha, dan kalau korang punya subscriber ni mungkin 1,000, 2,000 tapi views korang juta-juta, itu lagi banyak income. Baik. Jadi situasi subscriber tidak penting adalah bila korang mahu jana income. Okay? Bagi saya, di situ sahaja situation yang kita boleh cakap ataupun boleh katakan subscriber ni kurang penting. Baik.
Dan sebenarnya banyak kepentingan subscriber dalam YouTube. Okay, pertama sekali, saya akan bagi tahu kenapa subscriber ni penting dalam YouTube. Pertama sekali adalah untuk korang jana income di YouTube, korang perlu lepas syarat which is 1,000 subscriber dan juga 4,000 jam tontonan. Benda ni sahaja sudah menunjukkan bahawa subscriber tu penting. Baik, perlukan 1,000 subscriber untuk korang lepas YPP YouTube Partner Program untuk korang menjana income melalui Google AdSense. So, pertama sekali itu adalah kepentingan subscriber. Korang perlu 1,000 subscriber untuk lulus YPP. Yang kedua, kenapa subscriber ni penting? Okay, once bila korang upload video ke channel YouTube, video yang korang baru upload tu akan dinotify, akan dinotis oleh subscriber yang sudah langgan korang punya channel. Kenapa benda ni penting? Okay, subscriber yang tekan subscribe dan juga loceng akan dapat notify dorong, dalam dorong punya device yang akan menonton pertama sekali. Okay. Untuk setiap video yang korang upload ke channel YouTube, video tu akan dihantar kepada subscriber terlebih dahulu. Bila subscriber ni, bila korang ada subscriber, contoh korang ada 1,000 subscriber, katakanlah 200 yang menonton permulaan. Itu adalah indikator YouTube. First, video yang kita upload akan terus dibagi kepada mereka yang subscribe kita punya YouTube tu. Kalau diorang nonton, banyak yang nonton, video tu baru akan dibagi kepada mereka yang non-subscriber. Faham tak? Contoh, jadi pentingnya subscriber itu untuk mempengaruhi adakah video kita ni akan dibawakan kepada audience yang belum subscribe. Kalau subscriber ni tidak nonton, jadi sebab itulah video permulaan korang tu, permulaan 2-3 jam awal korang upload video tu tidak dapat sambutan sebab subscriber yang dapat notification Brojab ada upload video baru, tidak nonton, sebab itulah video korang tidak boleh pergi jauh. Itu kepentingan subscriber yang kedua. Sebab video akan dihantar kepada subscriber terlebih dahulu. Baik. Dan seterusnya, kenapa subscriber ni penting? Untuk macam channel Brojab Share, saya punya target channel Brojab Share adalah untuk dapatkan 100,000 subscriber, geng. Sebab saya nak dapat tu. Belakang ni, okay, belakang ni, silver play button. Jadi benda ni, bila subscriber kita, jadi bila kita target 100,000 subscriber, benda tu akan menjadi motivasi lah untuk YouTuber motivate diri mereka sendiri. Okay, aku kena keep consistent upload video untuk dapatkan capai 100,000 subscriber tu. Jadi, YouTube tidak buat subscriber ataupun button subscribe ni suka-suka hati, geng. Mesti ada kepentingan dia. Lagi satu, kenapa perlu ada subscriber? Kita perlukan engagement, geng. Baik, engagement ni adalah salah satu faktor juga yang akan mempengaruhi korang punya video tu akan direkomend oleh YouTube ataupun tidak. Sebab bila subscriber awal ni komen korang punya video, like, subscribe, share kepada audience yang lain, video korang tu akan ada engagement lah. Bila ada engagement, YouTube akan detect video korang tu dan channel korang tu channel yang aktif dan ada engagement yang bagus. So ada banyak lagi sebenarnya ya kepentingan subscriber ni. Sebab kalau tak penting, takkanlah korang, okay guys, jangan lupa subscribe channel ni. Baik. So itulah saya punya pendapat berkaitan dengan kenapa subscriber ni penting. Dan menjelaskan sikit berkaitan dengan statement seorang podcaster ni berkaitan dengan kenapa subscriber ni langsung tidak membantu. Itu agak bahaya sikit lah sebab kadang bila ada audience YouTuber baru yang dengar statement tu, dia kata, oh, subscriber tak penting tapi boleh jadi kaya. No, sepatutnya ada penjelasan lebih lanjut lah. Baik, jadi subscriber tu tidak penting kalau korang nak dapatkan income. Contoh-contoh lah, maksudnya income yang korang dapat tu, subscriber tidak pengaruh, tidak berikan pengaruh untuk berapa jumlah income yang korang dapat. Tapi dia membantu untuk video korang dapat views, channel korang boleh grow dan sebagainya. Baik, jadi mungkin itu serba sedikit berkaitan dengan kepentingan subscriber dalam YouTube, geng. Saya nak dengar juga daripada pendapat korang berkaitan dengan subscriber ni. Sebab, yes, memang kita nampak sekarang ni
channel YouTube yang banyak subscriber, yang ada ratusan ribu subscriber, jutaan video subscriber, tapi bila dorang upload video just dapat views rendah. Itu disebabkan dengan banyak faktor sebenarnya kenapa sekarang ni orang yang ada subscriber juta-juta pun video dia kurang view dan sebagainya. So geng, tinggalkan pendapat korang di bawah berkaitan dengan betulkah subscriber ni penting ataupun tidak penting, berdasarkan dengan statement podcaster dan juga penjelasan yang saya buat dalam video ni. Baik geng, jadi kalau korang suka dengan format video macam ni yang tanpa edit, just saya bahaskan berkaitan dengan YouTuber ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan YouTube, korang boleh komen teruskan buat video macam ni, ataupun korang suka format yang macam mana. Baik, itu sahaja untuk video kali ini. Kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb, Assalamualaikum. Bye-bye.